Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170 garis miring 122 tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, sebelum memangku jabatan hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Purworejo akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali, harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kepada rohaniawan dipersilakan mendampingi. Sekarang perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah. Bagi yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Katolik, semoga Tuhan menolong saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan anggota periode 2019 sampai 2024. Yang kami hormati pimpinan sementara DPRD dan anggota periode 2024 sampai 2029. Yang kami hormati Forkombimda Distra Pribadi, terima kasih hadirnya PJ Sekda, asisten staf ahli, pimpinan perangkat daerah BUMN BUMD, ketua KPU, ketua Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh agama, istri atau suami, keluarga anggota DPRD semua yang hadir, ketua Polosoro, bapak ibu hadirin semua yang berbahagia. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan janji dan sumpah anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Melalui momentum yang bahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintahan daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media dan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan khususnya dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan itu diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan
selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.